guys, jumpa lagi di Kaya Gaming. Hari ini aku ada di Kaya Island lagi ya. Di sini siang ya. Ya kan kalau bayangan kita sama dengan itu kan lebih pendek gitu, siang kan. Nah, ini kita mau review dekorasi rumah di Play Together lagi. Kalian apa kabar? Semoga selalu sehat. Dan kalau ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan ya, biar bisa beraktivitas lagi kayak semula. Nah, ini aku udah sampai di hometown ya. Jadi aku mau cari rumah yang aku mau review dekorasinya. Oh, itu ada yang lagi apa tuh namanya? Aku lupa. Home party ya. Nah, kita ke situ. Op. Rumahnya Kroihan ya. Aku masuk. Ada kunci. Oh, saya. Oke, assalamualaikum. Level 11 ya. Aku level berapa ya? Kayak baru level 9 gitu ya. Oke, ya di sini dia lagi home party. Seperti biasa kita kasih bintangnya banyak. Dan kita harus keluar guys. Oke, thank you ya. Oke, segitu aja review untuk rumahnya siapa tadi itu ya, si Kroihan. Jadi di rumah Kroihan ini itu penuh dengan akuarium dan tidak ada dekorasi lainnya ya, hanya akuarium. Oke, gak apa-apa, aku udah kasih
bintang banyak-banyak. Nah, besok aku mau review lagi dekorasi rumah di teman-teman lainnya yang ada di Kaya Island ini, khususnya di Hometown. Ya, untuk kalian yang mau di-review dekorasi rumahnya, kalian bisa komen ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Kalau kalian bertanya untuk apa sih review dekorasi rumah di Play Together, ini biar aku itu punya referensi untuk ngedekor rumah aku di Play Together. Dan kalau kalian bingung juga mau dekor rumah yang seperti apa, mudah-mudahan ya review dekorasi rumah di Play Together yang aku review ya itu bisa jadi inspirasi kalian juga ya. Jadi kalau kalian punya dekorasi yang menurut kalian kece, oke, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti aku bakal review rumah kalian. Jadi segitu aja dulu dari aku di Hometown Kaya Island ya. Aku pamit.